Ajudan Prabowo, Mayor Teddy, tampak sibuk membersihkan area panggung tempat Prabowo berpidato saat kampanye di GBK, Sabtu, 10 Februari 2024. Saat akan memulai pidato, tampak di belakang Prabowo begitu banyak orang. Mulai dari Menkominfo Ari Setiadi, Budiman Sujatmiko hingga Menteri Investasi, Bahlil Mahalida, Mayor Teddy yang berpakaian hitam-hitam bertopi hitam, tampak sibuk mengusir sejumlah orang di belajang Prabowo agar panggung tersebut clear. Tampak Ari Setiado hingga Budiman Sujatmiko dan para tim sukses lain tak bisa berkutik saat mereka harus diuis dari area belakang Prabowo. Saat Mayor Teddy membersihkan area di belakang Prabowo, tampak ada pecalang hingga para ajudan Prabowo turut membantu mengusir para tim ses di belakang Ketua Umum Prabowo Subianto tersebut. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto baru memulai pidatonya di hadapan ratusan ribu orang yang memadati seluruh penjuru Stadion GBK. Tai dan kusayangi, saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara telah datang dari tempat yang jauh, juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berada di seluruh tanah air dan mungkin juga di luar negeri yang sekarang melihat acara kita di GBK Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara-saudara dengan sabar, dengan semangat, dengan gemuruh datang berbondong-bondong. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.